Di dalam sambutan untuk yang pertama kalinya kepada yang punya hajat karena gerinya sama, Pak Sumailah Karangasem, Sugiono Pak Taufik sebagai putra kandung Karangasem, dan juga Taufik Afandi, ini cucu dari Pak Sumailah Karangasem, dipun dampingi Cak Salim Karangasem, Nyonya Salim 1, Nyonya Salim 2. Mengetahui pagelaran info dari Cak Salim, Pak Rukun tak jago bos, Pak Surahman Karangasem, Cak Ngatiman Karangasem, Cak Kasturi Karangasem, Cak Sutris datangnya dari Pendukuan, Bibu Nabingi Kampung Ali Karangasem, dan Cak Pandi Karangasem. Monggo tampil di pagelaran. Cak Sutikno Serui ikut sebagai terima tamu bagian dangdut. Bapak Sumailah dan lemipun saking Karangasem, Sugiono Pak Taufik, Taufik Afandi Karangasem, dipun dampingi Cacak Salim, Nyonya Salim 1, Nyonya Salim 2, Kampung Ali Cak Pandi, Cak Sutikno. Ayo, bojo biduan di tengah sing nyanyi. Endi sing nyanyi? Ayo. Sing nyanyi sapa iki, Mas? Risma. Nah, kalau di tempo hari yang tampil di Amanda Ratnantika. Heeh. Kali ini Ratna Antimo. Ayo mo. Iya, iya. Enak iki mo. Mantep. Mantep. Ibu goyang ibu. Apa sih? Apa sih? Mantap mantap. Riz. Jalan mas. Mata ini diajari goyang Riz. Segede iki mata ini mas. Iki mata nanyar. Oke oke. Diajari goyang Riz. Wah enak teman goyang ini Riz. Oh enak iki benar. Mata ini goyang Riz. Bote wong lanang yen duwe bojo biduan, mantene bodho goyang, kudu iso sabar ora cemburuan, yen tansah sujanan lan gerem uring-uringan, ora bakal bubar anggone bebraya. Thank you.
sabar, ora cemburuan. Yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan. Ora mokal kuper anggone bebrayan. Cingkrang-cingkrang geni pripate goyangane merangsang. Begagai ombak pinggul digoyang-goyang. Sajadi sengojo mancing-mancing sawira. Insing meluncokin wis mendem banyu sedo. Kadang colak-colek mencari kesempatan. Mulane wong lanang sing uripe isih legang kudu siap mental yen ngrapi biduan. Regane wis akeh banget sing baru harus ambil.